Habis itu, apabila kita pergi sampai di akhirat dah, di sini Allah Ta'ala nak sebut wajah aib muka orang. Aib muka orang ada dua pesan pada hari itu. Muka yang pertama yang Allah sebut ni, aib muka dia, wajah dia. Wujuhun yawma idzin nadirah. Keadaan-keadaan wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Satu gulungnya manusia pada hari akhirat esok tu ada pasal berseri, suka senyum. Senyum mi khuam suk. Nadirah ni pasal orang dah mi khuam suk ni boleh benar pertama. Aib muka ya senyum pada hari itu. Senyum berkupa. Masuk syurga dah, ya senyum boleh boleh nikmat. Nikmat banyak dalam syurga tu. Dunia ni tak ada nikmat sikit habuk. Kalau banding dengan syurga ni sikit nak banding tak boleh. Kau persen dengan 1% juga kira tabi rakyat. Benda dunia paling molek sekali 1% lagi tiap dengan syurga. Tapi buat dalam syurga ni wujuhu yawma izin nadirah. Satu nikmat yang paling besar yang suka yang mikhwam sukma pada itu gapo dia ila rabbiha nazira, kepada Tuhannya memandang. Kita tengok Tuhan. Masya-Allah, manusia sangat suka hamba Allah Taala ni masuk dalam syurga dapat nikmat banyak mewah. Tapi yang paling mewah hati dia tu, yang paling besar dia suka, iaitu dia boleh tengok Allah. Ada satu hadis mai riwayat katanya Allah Ta'ala tanya hamba dia semua ni, kau masuk syurga dah, menak gapo lagi tak cukup oleh syurga aku ni, kena tambah lagi. Hamba tak cukup dah ya Allah, ada berlaku dah, nak gapo boleh, nak mahligai Allah, wi mahligai nak pakai setera pakai setera anak pakai gelemah, Allah Ta'ala wimah. Lepas tu Allah mahligai kita ni, mata luk-luk sinar, cah-cah-cah, tak ada dunia. Tuhai tanya pula sekali lagi yang kedua. Hei hamba aku, mu nak gapa lagi, aku nak tambah ni, mak cukup. Mu tak puas hati, mana aku nak tambah lagi. Allah Ta'ala tanya hamba yang kali yang kedua. Ya Allah, cukup dah ya Allah. Pernah dah, puas hati. Yang tiga Allah Ta'ala tak tanya dah. Allah Ta'ala buka tiga. Buka tabir, man. Buka tabir itulah semua manusia, hamba dia masuk syurga, dia puas dengan syurga. Apabila Allah Ta'ala kita tengok wajah dia, rupa dia, Masya Allah, senyum. Menangis, senyum, suka, sangat suka. Sebab pun dia suka. Masa duduk dunia itu kita ni, ta'at Allah Ta'ala, piye orang semaya, kita pergi semaya. Piye tuah zakat, keluar zakat. Jadi makna kata kita ni tak pernah tengok Allah dunia ni, kita taat Allah Ta'ala. Walau bagaimanapun tak biasa tengok Allah, kita taat juga. Tak biasa tengok rupa Allah, tapi kita takut dan kita sayang kepada Allah, terkasih dia. Bila gijupak dek nu, gijupak diri dia sendiri, dia buka wajah dia, semua apa tak suka, sangat suka lebih pada syurga hak dia. Dapat nikmat. Nikmat yang paling besar bukit syurga, iaitu nikmat kita boleh tengok rupa Allah. Kita tengok diri Allah. Allah buka kita tengok. Dunia ni Allah Ta'ala tak izin kita tengok. Dunia ni Allah Ta'ala tak izin kita tengok malaikat qira'ah ya. Qira'ah ni kalau mula kata air dia, suara dia kita boleh dengar. Tapi kata air dia yang ditulis oleh sahabat-sahabat, oleh hantar kepada Nabi. Nabi suruh sahabat tulis sampai kita. Kita mahu duduk baca hak ni, suara izin. Tapi rupa dia tak izin. Malaikat kita boleh masuk syurga ni, jumpa dengan dia sekali lagi, dia boleh tengok. Situlah paling masuk puas hati kita, masuk puas. Cukuplah kita dah buat amal itu, hak dah letih-letih itu, baru boleh tengok Allah, habis letih. Masuk sedap dah, kita tengok tokes diri, masuk kenal lah kita ni.